Hi guys, welcome back to my channel YouTube. Okay guys, di video kali ini guys, aku bakal chat kisi-misi Hagiwagi dan Puppy Playtime. Dan aku bakal chat di jam 3 pagi. Nanti kalau bisa kita juga sekalian nelpon atau call nomor mereka ya guys ya. Oh my god. So let's go aja. Kita bakal chat yang pertama. Aku mau chat Hagiwagi dulu aja ya guys ya. Kita urutin dari Hagiwagi, Kisimisi, dan Puppy Playtime. Kita buka dulu profilnya. Oh my god. Ya beneran sih ini profilnya ya foto Hagiwagi. Pada umumnya fotonya tuh seperti ini. No. Ya guys, seperti itu guys. Dan mari aja kita bakal coba chat dia ya guys ya. Tekan banget, sumpah. Oke, okay, let's go. Dia online guys. Halo, aku bilang gitu. Are you Hagiwagi? You online? Jadi setelah Hagiwagi kita baru telepon kisi-misinya ya guys ya. Tapi ini aku chat dulu Hagiwaginya, semoga dijawab ya guys ya. Soalnya dia juga online, aku kaget banget dia ternyata online juga. Dibaca guys, dan dia mengetik. Dia bilang hi gitu atau hai, tanda seru. Dia masih mengetik lagi. I am Hagiwagi, how about you? Dia bilang gitu. I am Armila. Can I call you? Aku bilang, apakah aku bisa telepon kamu? Semoga dia bilang bisa gitu ya guys ya. Langsung mengetik dong dia. Dia bilang sure, yang artinya baiklah gitu. Jadi dia mau guys telepon, aku telepon gitu. Oh my god, soal ini dia bilang ATAM gitu, yang artinya jam 3 pagi is so danger, yang artinya ini sangat berbahaya. Oh, aneh banget guys. Why? Bilang gitu guys. Gila, langsung ditelepon guys sama Hagiwaginya guys. Oh my god. Kita angkat aja ya. Halo, are you Hagiwagi? Itu suaranya Hagiwagi guys. Halo. Halo. Tuh kan itu suaranya. Halo. What you? Matiin aja lah, mati. So creepy. Gila sih. Parah-parah. Aduh, gila. Aduh. Oke guys, aku ingin melanjutkan telepon kisi-misi habis ini, tapi aku takut banget. Takut karena apa? Kalau pas kita telepon si kisi-misi, nanti kalau Hagiwaginya masih tetap nelpon gitu gimana? Gitu si barabe, jadi barabe kan. Tuh. Dan let's go. Kita pakai telepon atau chat dulu. Kita chat dulu aja kisi-misinya, guys. Gimana kalau kisi-misinya itu yang terakhir aja, guys? Sekarang kita bakal chat Puppy Playtime dulu. Jadi Puppy Playtime tuh kayak gini mukanya, warnanya pink gitu, guys. Dia tuh kayak pink, terus rambutnya tuh kayak gini gitu. Pokoknya sebenarnya imut, lihat tuh. Noh. Tuh enggak bisa fokus. Imut guys, pokoknya ini imut banget kan. Ya udah langsung aja kita bakal chat, enggak bakal lama lagi, keburu imsak. Okay, let's go. Yang penting udah sahur. Kita chat ya Puppy Playtime-nya karena dia juga online guys. Hai bestie. Mending kita pakai bahasa kayak gini aja. Hai Puppy Playtime. You so cute. Kok sangat lucu, aku bilang gitu. Kita kasih emot. Nah ini dia. Emot pakai kacamata berkumis dan alis yang tebal. Gak tahu sih, tapi kayak kita kayak sok friendly aja ngechatnya supaya dia juga nggak serem-serem amat nanti balas chatnya kita. Jadi kita baik-baikin aja gitu loh guys ya. Supaya kayak nggak kayak sampai teror-teror apa gitu ya. Kita kasih emot kucing sarangi. Hai. Nggak dijawab-jawab dong, padahal online loh guys. Oh,
dia jawab thank you gitu. You're well, yang artinya you're welcome. Who are you? Aku tanya apa kabarnya dia. Dia bilang thank you guys. Ternyata dia juga suka dipuji. Dia bilang I am fine and you? I'm too. Aku juga baik kok. Aku bilang gitu. Okay guys, masih deg-degan ya guys ya. Soalnya dia langsung balas gitu. Dia bilang play games. Kayaknya dia ngajak aku main game gitu guys. Tapi nggak tahu maksudnya dia apa. Bingung aku guys. What? Bilang what gitu guys. Yes, boy platinum game. Oh shoot. Oh, maksud dia itu. Ini nggak pakai lama lagi, kita telepon aja dia guys. Kita telepon aja ya. Karena nggak sabaran orangnya. Tapi berdering kok. Iya, berdering. Berdering guys. Masih berdering. Diangkat. Halo? Pupi Platan? What games? Maksudnya apa game yang bakal kita mainkan? Are you playing game Pupi Platan? ATAM, halo. Ada suara guys. Suaranya kayak gak jelas gitu. Halo. Halo. Matiin aja lah. Gila sih. Durasi ya guys, mending kita lanjut telepon kisi-misi aja ya guys ya. Tuh ini menghalangi saja. Lanjut aja, kita bakal telepon kisi-misinya guys. Kita lanjut telepon kisi-misi, oke okay. Kata ini teleponnya aku ketik manual karena dia nggak punya kontak WhatsApp. Oke, telepon. Oke, udah berdering guys. Kita tunggu. Semoga diangkat ya. Halo. Diangkat guys. Halo. Are you kisi-misi? How are you? Ada suara gak sih? Tapi pelan banget suaranya. Halo, kisi-misi. Halo. Oh my god guys. Matiin. Gila sih. Tapi aku sebenarnya pengen chat si kisi-misinya, tapi kayak nggak ada kontak WhatsApp-nya gitu guys. Ya ampun. Ya udah guys, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa buat like, comment dan subscribe. Thanks for watching. Dadah.